Terengganu akan mendapat kelebihan untuk layak ke AFC Asian Football Cup pada 2021 nanti, menyertai bersama dengan Kedah sekali. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi dalam Jalisha Channel. So kita bersama lagi dalam Sembang Bola. Siapa yang baru masuk dalam channel aku yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, komen dan share video ni sekali. Dan korang boleh komen dekat bawah pendapat korang, sebab semua yang aku bagi tahu dalam Sembang Bola ni semua pendapat daripada aku sendiri. Tak berkait dengan orang-orang lain. So just pendapat peribadi aku sendiri. So hari ni aku nak sembang pasal update tentang Piala Malaysia 2020. Yang pertama tentang penangguhan Piala Malaysia 2020. Yang kedua berkaitan dengan cadangan untuk pembatalan Piala Malaysia 2020. Dan yang ketiga, pasukan JDT tidak dibenarkan bermain di Asian Champions League pada tahun ini. So aku akan urai satu persatu lah. Okay, so yang macam kita tahu baru-baru ni, tak salah aku pada 9 November MKN ada bagi tahu tentang penangguhan Piala Malaysia 2020. So macam aku cakap sebelum ni dalam video aku sebelum ni, dalam prediction Super Akhir Piala Malaysia, mungkin tarikh tersebut sepatutnya berlangsung 12 atau 13 hari bulan pada minggu ni. Tetapi disebabkan disebabkan PKPB disambung lagi 4 minggu. So hampir semua negeri dalam semenanjung Malaysia terkena perintah berkurung dalam tempoh tersebut. So Piala Malaysia 2020 ditangguh sementara keadaan COVID-19 di Malaysia semakin pulih lah. Sebab keadaan sekarang pun masih makin lama makin tinggi, so amat merisaukan semua pihak lah. So MKN ada beri keterangan tentang penangguhan Piala Malaysia 2020 dan akan diberitahu tarikh terbaru lah nanti. Maksudnya diorang akan update tarikh terbaru untuk penangguhan. Okay, so selepas selang berapa hari daripada pengumuman penangguhan Piala Malaysia yang akan dibagitahu kelak tarikh yang baru, MKN juga bagitahu ataupun pihak lain mencadangkan untuk Piala Malaysia ini dibatalkan. So bagi pendapat aku, kalau dibatalkan Piala Malaysia tahun ini agak rugi untuk pasukan-pasukan yang yang masih bertanding dalam Piala Malaysia yang suku akhir ni. So ada 8 pasukan yang masih bertanding: Pulau Pinang, UiTM, JDT, Kuala Lumpur, Terengganu dan Perak, Kedah dan Selangor. So agak merugikan lah, sebab macam yang aku tahu lah, kebanyakan player yang bermain dalam kelab 8 pasukan ni, kontrak mereka akan berakhir pada hujung bulan Disember, tak salah aku, ataupun ada yang pertengahan bulan Disember. So tarikh yang baru yang akan diumumkan mungkin di antara awal Disember atau pertengahan November, tarikh untuk suku akhir terbaru lah. Bagi aku agak merugikan pemain sebab kontrak mereka akan habis. Contohlah kita bagi gambaran, kalau contoh sepatutnya tarikh awal untuk pertandingan suku akhir Piala Malaysia adalah 12 dan 13 hari bulan November. So contohnya dianjak ke Disember kan. So kalau kontrak mereka habis dan Piala Malaysia final akan habis lepas pada tarikh kontrak mereka, pemain akan rugi lah. Bagi pendapat aku lah, pembayaran gaji pun akan ada masalah kat situ. Tengoklah macam mana diorang nak. Daripada segi pasukan pun akan timbul masalah kat situ. Contohnya penyambungan kontrak ataupun pembayaran gaji pemain. Nah, itu akan jadi isu dalam segi FC dan FA punya situation lah. So, kalau contoh dibatalkan kan, bagi aku agak terkilan jugalah dari segi persiapan pemain dan juga pasukan. Sebab macam aku pun tak boleh cakap situasi COVID sekarang ni akan jamin sebelum bulan 12 nanti akan kurang. So aku tak tahu berapa target yang diorang letakkan untuk supaya pertandingan Piala Malaysia ni akan diteruskan lah. Maksud aku contohnya sekarang mungkin ada 11,000 kes aktif. So mungkin bawah 5,000 ataupun 4,000 lah baru akan diteruskan. Aku tak pastilah situasi dia macam mana, itu bergantung pada MKN sendiri macam mana diorang nak tetapkan sendiri. Okay, so isu yang paling penting sekarang ni yang aku nak tekankan, update terbaru, MKN baru bagi tahu bahawa pasukan JDT tidak dibenarkan pergi ke Doha untuk mengharungi pertandingan Asian Champions League pada tahun ni. So bagi aku ini adalah kerugian yang besar untuk JDT. So tadi pun aku ada tengok wakil daripada JDT, Alistair Stewart, ada bagi tahu, ada buat statement yang bagi tahu dia menerima dengan rela, dengan besar hati
keputusan daripada MKN tidak membenarkan JDT untuk keluar bermain Asian Champions League supaya tidak membahayakan nyawa-nyawa pemain. So bagi aku, JDT dah buat keputusan, tapi kita tak ada kata putus lagi yang official yang mengatakan JDT menarik diri. Kalau contoh, kalau JDT betul-betul menarik diri dalam dalam masa terdekat ni, mungkin JDT akan jadi pasukan kedua. Sebelum ni aku tahu Al-Hilal daripada mana, kelab Al-Hilal telah menarik diri daripada ACL disebabkan pandemik ni jugalah. So kalau contoh JDT Penit menarik diri, dan bagi aku ini satu kerugian besar untuk JDT lah, dan juga Malaysia. Sebab kalau kita tengok dalam dia punya game sebelum ni, bila kita recap balik, JDT ada dekat Group G dalam ACL bersama dengan Vissel Kobe, Gonzo dengan Suwon Blue Wings. So sebelum ni JDT dah melalui dua perlawanan. Sebelum ni JDT untuk perlawanan pertama untuk ACL pada 12 hari bulan 2 2020, JDT tewas dengan Vissel Kobe untuk perlawanan pertama 5-1, dan perlawanan kedua JDT menang dengan Suwon Blue Wings daripada Korea pada 3 bulan 3 2020. So ada tinggal 4 perlawanan lagi yang akan JDT tempuhi di Doha sepatutnya, yang akan bermula 18 atau 19 hari bulan. So, sepatutnya JDT akan berangkat minggu ni ataupun hujung minggu ni ke Doha untuk menghabiskan 4 perlawanan Liga, perlawanan grup. So bagi aku sebenarnya kalau ikut peluang JDT ni ada banyak, ada besar, macam-macam kemungkinan boleh jadi. Pertama mungkin kelebihan dari segi bermain di luar kawasan home, maksudnya masing-masing pasukan yang ada dalam grup ni semua bermain di luar kawasan, bermain di Doha. So ada kelebihan kat situ untuk JDT. Yang kedua, kemungkinan sebab JDT ada kemenangan satu, mungkin boleh perolehi satu lagi kemenangan atau dua kemenangan ataupun draw dengan tim-tim lain. Dan juga cuaca dekat sana pun bagus untuk JDT. So dengan squad yang ada dalam JDT sekarang dalam keadaan yang baik, ada mental yang bagus. So dengan apa ni aku kata team spirit yang bagus sekarang ni, lepas memenangi Piala Subansi dan Liga Super pada baru-baru ni. So itu adalah kerugian dari segi pasukan JDT sendiri dan juga kelab daripada Malaysia. Walaupun JDT dah layak pada ACL tahun depan 2021 disebabkan juara Liga Super. So bagi aku tahun ni, walaupun sama ada JDT tarik diri ataupun teruskan perlawanan nanti, itu bergantung kepada JDT sendiri. So aku nanti just nak tunggu pengumuman daripada TMJ, macam mana TMJ bagi buat keputusan untuk perkara ni. Mungkin akan ada rayuan, kita tengoklah macam mana. Sebab sebenarnya bagi aku senang je. Sebab kalau contoh mungkin dari segi kesihatan, okey, kita faham. Tapi kalau contoh disebabkan mungkin di Doha tak ada isu COVID ni tetap tinggi. So mungkin bila habis kejohanan bagi daun keluar, mungkin keluar awal macam sebelum ni JDT rancangkan, quarantine dekat sana, dan sebelum balik ke Malaysia mungkin quarantine dekat Malaysia dulu. Itu mungkin boleh jadi. Sebab bagi aku ini kejohanan paling penting sekarang dekat Asia, sebab yang paling tertinggi dekat Asia. So itu je lah pendapat aku. Contohnya kalau Piala Malaysia 2020 dibatalkan, JDT menarik diri daripada ACL tahun ni, so akan ada kelebihan dan kekurangan untuk pasukan-pasukan lah. Sebagai contoh, kalau Piala Malaysia dibatalkan, so Terengganu akan mendapat kelebihan untuk layak ke AFC, Asian Football Cup pada 2021 nanti, menyertai bersama dengan Kedah sekali. Sebab Malaysia sekarang dapat 3 slot untuk Asian Club. Pertama untuk ACL, Asian Champions League, satu slot. Dua slot adalah untuk AFC, Asian Football Cup. So dua pasukan, Kedah dah layak, itu dia naik juara untuk Liga Super. Dan juga juara Piala Malaysia akan dapat slot ni lah. Kalau contoh AFC telah menetapkan, sebab Malaysia punya ranking tak salah aku dah tangga ke-6 dalam Asia bahagian timur, tak salah aku. So Malaysia dapat 3 slot, satu slot Champions League, dua slot AFC. So macam mana kita nak tahu dia layak atau tidak layak untuk pergi ke AFC untuk next year? Okay, slot dia dekat kirim macam ni lah. Malaysia FAM sendiri menetapkan juara Liga Super akan layak terus automatik ke ACL, naik juara akan layak ke AFC, AFC Cup,
dan juga juara Piala Malaysia akan layak ah, ada satu slot. Tetapi kalau contoh situasi tadi ya, Piala Malaysia dibatalkan, so tak ada juara, so slot AMC akan dapat dekat tempat ketiga untuk Piala Liga Super. So Terengganu akan dapat peluang lah. So kalau contohnya lah benda ni akan jadi semua, so Liga Super punya juara JDT akan layak ke SCL, naik juara Kedah akan layak ke AFC, sama dengan Terengganu juga, bersama dengan Terengganu lah akan layak ke AFC. Ada sedikit kelebihan untuk Terengganu lah. So itu sajalah pendapat aku tentang benda ni. So bagi aku, aku masih tunggu lagi berita. Aku harap ada something yang lebih baik untuk kita dengar daripada perkara-perkara macam ni. Walaupun aku tahu kita tak boleh elakkan dengan kes-kes sekarang ni. So ni just pandangan aku, apa yang aku cakap daripada awal sampai habis. So siapa yang dah tengok video ni, terima kasih semua. Korang boleh letak pandangan korang kat bawah, boleh komen. Siapa yang baru tengok video ni, jangan lupa subscribe, boleh like, komen dan share video ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.